Shiu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back Fanan TV. Selamat pagi teman-teman. Gimana kabar pagi hari ini teman-teman? Semoga sehat-sehat selalu ya. Oke teman-teman, jadi pagi hari ini kita mau sarapan dulu. Nanti setelah itu kita mau keluar teman-teman, mencari lokasi horor ya, lokasi horor. Dan kata SE tuh kemarin nanti survei misi selanjutnya, tapi SE belum ada kabar. Mungkin nanti nunggu kabarnya SE teman-teman, survei yang di Kediri. Sebenarnya aku nggak tahu alamatnya, bukan orang sini juga ya. Untuk Mas Dewo juga belum tahu alamatnya guys. Jadi ya nanti coba kita kontak SE. Ya, jadi lagi ini teman-teman, kita tuh mau ngecek survei, cuman masih nunggu kabar-kabar dari SE. Sambil nunggu lokasinya, tau tuh SE ini orang Kediri, dua orang juga gak tahu lokasinya. Jadi mungkin nanti kita harus nunggu konfirmasi dari SE. Selamat makan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kafe Cabolang, alhamdulillah. Step demi step, pelan demi pelan. Selamat makan guys. Oke, teman-teman, alhamdulillah rabbil alamin, aku sudah selesai makan dan tadi dapat informasi
ngecek lokasinya nanti bareng sama Bomal untuk lokasi misi selanjutnya. Nah, ini sebelum kita mau ke misi dan sekalian kita nungguin Bomal, entah nih Bomal OTW dari rumahnya Wonosobo atau dari rumah Cabulang, masih ada tanya sih. Kalau misalnya OTW dari rumah Wonosobo, kemungkinan malam datangnya. Jadi masih ini ya. Ya paling ntar kita lihat aja kapan. Ini siang hari ini, pagi hari ini kita mau ke lokasi horor, guys. Kita bakalan ngambil video siang supaya teman-teman kelihatan bangunannya. Entah itu bentuk bangunannya di siang hari seperti apa, entah itu kalau malam kan mayoritasnya ini nggak kelihatan ya teman-teman, untuk bangunannya keseluruhan gitu, untuk keseluruhan. Dan tapi kali ini kita bakalan kasih lihat ke teman-teman penampakannya begitu keseluruhan di siang hari, lebih jelas lah ya. Alhamdulillah, dan akhirnya kepala suku kita yang melukis, guys, ternyata Cabulang diem-diem itu punya bakat menghanyutkan. Dekingan pusat jalur langit, bukan lagi, mantap, guys. Kita lihat untuk bagian sini, ini pure Cabulang, guys. Ini apaan? Apa ini, guys? Masih ada aja. Pegang aja. Belajar melukis 2000 berapa, Cah? Kok apik temen, Cah? Hah? Nyek. Apa be? Nyek. Nyek apa? Nyek itu apa ya? Nyek apa bahasa Indonesia nih? Ngejek. Aku mah memuji loh. Bisa kain ngejek, iya toh. Aku nanya baik-baik ini loh. Kalau nggak baik-baik, meja angkat, rapiin maksudnya. Dekingan pusat jalur langit. Gua tahu Ki, masih pagi masih lapar, tapi lampu jangan dimakan juga. Atraksi boleh. Harusnya tadi pas aku ngerekam, ulang coba ulang. Coba ulang. Emang itu bisa, Mas Yan? Enggak? Parah Mas Yuki, guys. Dia atraksi jadi kuda lumping. Bolamnya dimakan sama Mas Yuki. Untung aku ngeliat. Masih dipakai, Ki. Kalau kamu enggak ngeliat tadi, udah habis itu. Udah habis ya? Jadi coba aku madep belakang. Ya teman-teman, jadi pada kesempatan siang hari ini aku berada di makam Mbah Boncolono, di mana disebut maling apa tuh, gintiri kalau nggak salah ya. Dan ini sumpah seru banget sih pemandangannya nih, guys. Kalian bisa lihat nih, wow, semi-semi gunung hutan, wow, sejuk. Dan di sini lagi-lagi kita ditemani dengan Mas Dewo nih, wow. Enak banget tuh, sumpah. Enak. Iya. Wow, di sana itu tempat TNI, guys. Suaranya sejuk. Wah, gila, kota Kediri. Emang mantep. Teman-teman wajib banget tuh yang suka healing, suka refreshing ya kan. Biar otak enggak pening. Bisa mampir di sini. Enak banget, sumpah.